Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hello Malaysia. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Sunrise Media. Terima kasih. Muhammad Hairi Matshah yang diumumkan menang jawatan naib Ketua Pemuda UMNO pada Isnin melahirkan harapan agar mereka yang kalah dalam pemilihan terus berjuang dan bersama-sama mengukuhkan parti. Beliau yang juga Ketua Pemuda UMNO Johor berkata, tanggungjawab dan semangat itu perlu dikekalkan bagi mengelak perpecahan dalam parti. Mereka yang menang bukan menang semua dan yang kalah tidak kalah semua. Sebagaimana yang dituntut dalam agama kita bahawa Islam membentuk kita supaya menjadi umat yang bersatu. Kita dituntut bukan sahaja berimam dengan Tuhan yang satu. Sebarang bentuk perpecahan hendaklah kita tangani dengan sebaiknya. Ini seperti perintah dalam surah Al-Anfal ayat 46. Dan janganlah kamu bersengketa kerana dengan persengketaan akan menyebabkan kamu hilang kekuatan kamu, katanya dalam kenyataan pada Isnin. Pada pemilihan UMNO 2023, Muhammad Hairi menang jawatan naib Ketua Pemuda UMNO selepas melalui persaingan yang agak sengit. Sementara jawatan Ketua Pemuda UMNO pula, Dr. Muhammad Akmal Saleh